Perkenalkan, namaku Rahel, kelas 4 SD, berumur 9 tahun. Aku akan membacakan cerita yang berjudul Aku Bisa. Penulis Enda Herawati, ilustrator Sunggeng Supriyadi. Pagi hari, ibu, aku lapar. Tunggu ya, Trinil. Kakak menjawab, ibu sibuk, Trinil. Kamu bisa makan sendiri. Jawab Trinil, Trinil belum bisa, kakak. Ibu, sepatuku di mana? Jawab seorang kakak. Kamu bisa cari sendiri, Trinil. Siang hari, ibu, ibu di mana? Aduh, perutku lapar. Ibu kemana sih? Kriuk, kriuk. Ternyata ada pesan dari ibu. Ibu ke warung dan ada makanan di meja, di meja makan. Ah, ditunggu ibu sajalah. Kriuk, kriuk, aduh, tambah lapar. Di sini tidak ada kue atau permen. Kriuk, kriuk. Di sana ada makanan apa ya? Kelihatannya enak. Oh iya, sebelum makan aku harus cuci tangan dulu. Kata ibu, sebelum makan harus cuci tangan dulu. Kemudian baca doa. Enak sekali. Ternyata aku bisa makan sendiri. Kamu sedang makan. Trinil, anak ibu sudah pintar ya. Ibu, aku bisa makan sendiri. Jawab seorang ibu. Iya, anak ibu sudah besar. Moral cerita ini adalah, ayo lakukan sendiri, soalnya kamu bisa. Bye-bye.